Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta agar wisatawan tidak datang ke Jabar pada libur panjang akhir tahun 2020. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jabar. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat juga sudah mengedarkan surat edaran yang secara resmi melarang perayaan tahun baru di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat bersama TNI, Polri, dan instansi terkait sudah siap mengamankan tahun baru dengan berkolaborasi. Usai apel gelar pasukan di jalan depan Gedung Sate Bandung Senin pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum pun menyatakan harapannya agar masyarakat mengikuti arahan pemerintah, terutama dalam hal perayaan tahun baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dalam suasana COVID-19. Menurutnya, surat edaran yang melarang kegiatan tahun baru maupun hiburan lainnya pada akhir tahun 2020 yang sudah ditandatangani Gubernur Jabar sudah diedarkan ke perusahaan-perusahaan maupun para kepala daerah di 27 kabupaten kota. Jika ada yang melanggar, pihaknya akan menindak tegas dengan cara membubarkan hingga mencabut izin tempat hiburan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jabar. Tak hanya itu, wisatawan pun diminta tidak datang ke Jabar tahun ini. Jika datang, wisatawan diimbau untuk melaksanakan rapid test antigen. Bagi wisatawan yang datang ke Jawa Barat, itu dihimbau untuk mengadakan rapid test antigen. Kemudian juga bagi tempat-tempat yang ingin melaksanakan semacam itu tetap harus melaksanakan. Maka kami pun dengan aparat akan mengadakan pengetesan infeksi dan juga yang lainnya dari saat melaksanakan kegiatan tahun baru. Bagi mereka yang suka kucing-kucingan dengan aparat, kita sudah paham, sudah profesional, sudah sering. Karena AKB sudah lama, biasanya tempat parkir gelap. Tempat parkir tidak ada mobil, tapi di tempat kegiatan penuh dan yang lainnya kami tidak akan terkecoh kembali. TNI sudah mengendus kebiasaan-kebiasaan itu, Polri juga sudah biasa. Jadi tidak akan bisa lolos dari pantauan inspeksi kami di saat ada tahun baru dan Natal. Oh, aku berarti penegasan aja buat wisatawan untuk... Wisatawan diusahakan tidak datang ke Jawa Barat untuk tahun ini. Tahun kemarin diperbolehkan, insya Allah tahun depan juga diperbolehkan. Kami minta pengertian. Sementara itu, Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Edi Junaidi menyatakan pihaknya melakukan pengamanan dan penyekatan di tiga jalur, yaitu tol, arteri, dan tempat wisata. Tidak ada penutupan tol, hanya ada pembatasan kendaraan dan pengamanan agar tidak ada perayaan tahun baru. Pihaknya pun meminta masyarakat menahan diri dan tinggal di rumah saja agar protokol kesehatan terjaga. Bukannya tidak boleh masuk ya, ada pembatasan-pembatasan dan di situ tidak ada perayaan-perayaan. Ya, kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya, kita mengimbau kepada masyarakat ya, ini harap apa diketahui bersama bahwa saat ini sekarang pandemi COVID belum selesai. Mari sama-sama kita menahan diri. Ya, kita lebih baik di rumah saja untuk kita berlibur dengan keluarga, memanfaatkan waktu luang dengan keluarga yang baik. Ya kan, jadi semuanya di tempat-tempat keramaian ya, tidak ada perayaan-perayaan kegiatan tersebut. Ada penutupan di tol? Tidak ada penutupan di tol. Kita lihat situasional aja, ya sifatnya itu hanya apa namanya situasional, apa-apa yang harus kita lakukan nanti pada saat ada kepadatan, kita lakukan rekayasa lantas yang terbatas. Dalam operasi lilin lodaya yang dilaksanakan mulai 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, puluhan ribu personil pun diturunkan. Di antaranya 83.917 Polri, 15.842 TNI, 55.086 dari instansi terkait lainnya. Mereka akan ditempatkan pada 1.600-an pos pengamanan dan 678 pos pelayanan pengamanan di pusat keramaian. Hal tersebut agar kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.